LDI dan Gerakan Pramuka Sako SPN berpartisipasi dalam rangkaian acara pengibaran Sang Saka Merah Putih bawah laut di perairan Sangiang, Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan ini diadakan Lantal Banten bersama POSI Kota Cilegon, yang didampingi oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, dan Lantal Banten Letkol Laut P. Deddy Komarudin. Perjalanan dimulai dari Mako Lantal Banten di Merak, dengan kapal KRI Siwar 646 menuju Pulau Sangiang. KRI Siwar sempat turun jangkar di sekitar Laut Merak untuk membagi sembako dan membagi bendera merah putih untuk para nelayan di sekitar Pulau Sangiang. Hari ini bersama Dan Lanal dan Grup 1 Kopassus, Pak Wali Kota, beserta segenap jajaran dari provinsi juga hadir bersama. Kita melakukan rangkaian agenda dalam rangka peringatan 77 tahun Indonesia Merdeka. Peringatan ini akan diritualkan dengan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Menurut Letkol Laut Deddy Komarudin, pengibaran bendera dilakukan oleh generasi muda setelah serah terima upacara bendera di atas kapal KRI Siwar. Mereka adalah anggota POSI Banten termuda. Ukurannya sendiri kita akan bermain di kedalaman 8 sampai dengan 11 meter. Kemudian ukuran benderanya 10 kali 6 yang akan dibentangkan di bawah permukaan. Usai pemberian sembako dan pemberian bendera kepada nelayan, rombongan bertolak menuju Pulau Sangiang untuk rangkaian kegiatan pembagian buku bacaan, penanaman pohon cemara laut, pelepasan tukik, pelepasan burung-burung, dan pemungutan sampah di pesisir pantai Pulau Sangiang. Momen ini, menurut Ketua DPP LDI Edwin Sumiroza, sejalan dengan 8 bidang pengabdian LDI, salah satunya lingkungan. Menurutnya, salah satu ekosistem yang paling harus dilindungi di laut adalah ekosistem terumbu karang. Menggerakkan Sako SPN, yaitu pemuda-pemuda LDI, supaya memiliki wawasan yang cukup baik, wawasan tentang lingkungannya, pemanfaatannya, dan wawasan kebangsaan bahwa kita ini sebagai bangsa bahari, itu juga harus dikenalkan sejak awal. Salah satu sumber daya untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Usai kegiatan di darat, rombongan meluncur ke laut sekitar Pulau Sangiang untuk meletakkan rak transplantasi terumbu karang, pemandangan bendera di atas permukaan laut, dan diakhiri dengan pengibaran bendera di dasar laut. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.